Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bensin, jumpa lagi bersama saya Pak Kristan. Kalau masih belum subscribe channel Gudangnya Pusaka Berkualitas. Nah sobat, saya baru saja membeli sebuah katalog. Ini adalah katalog dari beberapa pameran. Dan di sini juga terdapat dari beberapa koleksi dari para kolektor. Nah, bagus-bagus ternyata memang untuk digelisnya. Nah, saya pun sebenarnya juga tidak mau ketinggalan sobat. Jadi meskipun dari berawal dari keris yang sederhana dan juga waraka yang sederhana, setidaknya saya ingin ikut serta dalam melestarikan dan juga merawat dari bilah-bilah Tosan Aji. Nah, salah satunya adalah dengan mewarangi ataupun juga memberikan sebuah waraka yang baru bagi pusaka-pusaka yang warangkanya sudah jelek. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk di pusakanya warangkanya masih bagus, biasanya akan saya warangi. Nah, di sini kalau Anda melihat sobat, di atas meja ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 buah pusaka. Ini adalah beberapa buah pusaka yang sudah selesai dibuatkan warangka baru. Dan 2 dari pusaka ini adalah titipan dari pelanggan saya. Nah ini, seperti yang ini adalah milik dari salah seorang penonton dan juga pelanggan saya. Karena beliau beberapa kali juga mengambil pusaka-pusaka di saya. Nah ini kemarin beliau menampilkan sebuah pusaka, kalau nggak salah dapurnya dapur apa ini, Singo Barong, dan ini dibuatkan warangka dari kayu hitam, sungguh sangat bagus banget. Dan ini pun juga sama, ini kemarin adalah milik dari salah seorang pelanggan saya juga ini. Nah, beliau mendapatkan sebuah pusaka dari mertuanya, akhirnya terus dibuatkan warangka kayu harimau sodo. Karena waktu bertandang ke rumah saya, beliau melihat untuk di warangka keris saya kok bagus, ini kayu apa mas, ini kayu kalimau soto pak. Nah akhirnya beliau ikut juga gitu loh, memesankan dari pusakanya untuk dibuatkan warangka berangga dengan kayu kalimau soto. Nah ini mungkin juga di antara sobat pengen melihat seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya. Nah seperti ini juga milik saya. Ini kemarin itu saya dapatkan yang warangkanya Ponorogoan. Nah ini saya ganti dengan warangka kayu johar sobat, atau kayu terembesi. Nah jadinya pun juga bagus seperti ini. Oke, mungkin di antara sobat ada yang pengen melihat-lihat seperti apa wujud dari pusaka-pusakanya, akan saya balik untuk kameranya. Tetapi untuk yang 2 pusaka ini saya tidak berani untuk mempublikasikannya, tidak berani untuk menunjukkannya kepada Anda karena ini bukan milik saya. Kalau untuk yang 2, kalau untuk yang 5 ini adalah milik saya. Mungkin akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusaka-pusaka saya ini sobat. Nah sobat, ini adalah buku katalog yang baru saja saya beli. Nah ini seperti ini memang menjadi sesuatu yang kalau bagi saya, meskipun cuma berupa foto-foto seperti ini, tapi saya sangat ingin memilikinya karena memang dipakai sebagai sebuah bahan referensi. Karena terkadang saya mendapati sebuah pamor itu terkadang di buku pamor gitu tidak ada, dan adanya ada di koleksi-koleksi para kolektor seperti ini. Nah ini saya membeli 2 sebenarnya, saya membeli 2 katalog. Nah yang satu ini sobat, kalau untuk yang ini khusus untuk di pusaka-pusaka Kamardikan kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bagus. Jadi ini menjadi sebagai sebuah tambahan referensi. Memang tujuan saya seperti itu, biar pengetahuan saya dalam dalam Tosan Aji, entah itu dari pamornya ataupun juga dari dapurnya, biar bisa bertambah. Anda pun juga bisa meniru saya sobat, bahwasanya jika di antara Anda ingin terjun ke dunia Tosan Aji dan juga ingin lebih mengenal dunia Tosan Aji, alangkah baiknya Anda pun juga mempunyai buku-buku sebagai bahan untuk referensi Anda belajar mengenal dunia Tosan Aji. Itu seperti itu. Oke, kita langsung saja akan melihat seperti apa wujud dari pusaka-pusaka yang baru saja selesai dibuatkan warangka baru. Tapi ini kebanyakan dari pusaka ini masih belum diwarangi sobat. Nah yang sudah diwarangi kemarin ini, nah ini adalah warangka Gayaman Paku Alaman. Nah ini Gayaman Paku Alaman, ini dari keterangan tukang saya untuk di kayunya adalah kayu Trembalu Sulawesi, jadi bukan Trembalu Aceh tapi Trembalu Sulawesi. Jadi memang untuk di motifnya seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini kemarin yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji, kalau nggak salah Tuban apa Lamongan gitu loh sobat. Nah ini adalah dapurnya, dapur Talang Mas, karena di bagian tengah-tengahnya ini
ada sogokannya, dan itu cuma satu sobat. Nah ini seperti ini, jadi sogokannya berada di tengah-tengah dan cuma satu saja. Nah ini menurut dari keterangan salah seorang rekan tosan Aji saya, ini masuk di dapurnya talang mas, katanya gitu. Nah, dan ini kalau Anda melihat sobat, untuk di gonjonya, ini gonjonya gonjo seperti ini gonjo wilut seperti ini nih. Nah untuk di pamor sendiri, ini kalau untuk saya masuknya di kayak pamor Banyumili atau Ilining Warih Asian, karena di sini kalau Anda melihat sobat, untuk di gonjonya atau di pamornya ini dia menyeberang ke gonjo. Nah ini seperti ini. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka langka kalau menurut saya. Ini pusaka dapur talang mas. Pamornya adalah pamor Banyumili kalau menurut saya. Mungkin di antara sobat ada yang punya pendapat lain, monggo. Yang pasti untuk di pusakanya sendiri, ini adalah salah satu dari jenis pusaka langka ini. Kita lihat untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang berikutnya ini saya pesankan untuk di warangkanya adalah warangka gaya dari Branggah, Jogja. Nah, kayunya adalah kayu hitam. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka kalau nggak salah kemarin dapurnya apa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini dapurnya adalah dapur Sabu Intern sobat. Dan untuk di warangkanya ini sudah termahar. Jadi warangkanya sudah laku duluan, tetapi kerisnya masih belum laku ini. Nah, ini nanti akan saya warangkan ke tukang saya. Nanti apa ya, bareng dengan beberapa keris-keris yang lainnya. Karena kemarin pun juga saya mengumpulkan biar apa ya, biar berangkatnya itu bareng-bareng gitu loh. Dan juga beberapa di antaranya juga ada yang pelanggan juga menitipkan untuk diwarangi di saya. Nah, ini coba Anda amati untuk di pusakanya ini masih tergolong utuh ini sobat. Pusakanya ini keren loh ini. Pusakanya mantap dan rapaannya ini halus. Kalau Anda melihat untuk dibilah dari pusakanya, ini terlihat ya bawahnya kayaknya pulen banget gitu loh. Nah ini. Karena warangkanya juga bagus, hanya saja memang apa ya, di bagian peloannya itu dia patah, tetapi itu masih laku sobat. Karena sudah termahar untuk di warangkanya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini warangkanya juga dari kayu Terembalu Sulawesi. Nah, ini memakai dari model Branggah Jogja. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk yang ini dia pamornya adalah pamor wengkon. Ini adalah salah satu dari jenis pamor yang sulit pembuatannya. Konon menurut dari teman saya seperti itu. Waktu berkonsultasi kepada salah seorang empu sobat. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang sulit pembuatannya. Kalau Anda melihat untuk di garis dari wengkonnya, ini dia berada di bagian pinggir saja gini. Nah, dan dia tidak meletot-meletot. Dalam artian itu di, tidak apa ya, rapi gitu loh sobat. Untuk di pamornya ini dia rapi, tidak belepotan. Nah, begitupun juga di baliknya. Ini pun juga sama, ini pun juga rapi. Cuma berada di bagian pinggir saja. Untuk di bagian gonjonya ini ada pamor, pamornya Mas Kumambang ini. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Ini adalah koleksi yang saya dapatkan dari teman Jember atau mana kemarin ya, lupa saya. Dan di bagian ini sobat, di bagian hubungan gonjonya, nah ini ada pamornya loh ini. Nah, pamornya bulat-bulat seperti ini. Nah, ini. Nah, ini pusakanya bagus ini. Di bagian gonjo saja ada dua pamor. Nah, kalau untuk yang ini kayunya kayu apa ya kemarin ya? Saya lupa ini. Tuh di kayunya ini saya sudah lupa ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dengan pamor yang unik karena di bolak-baliknya ini dia berbeda. Kalau untuk di pamor yang ini, saya melihatnya ini adalah pamornya pamor rambut darada. Sedangkan untuk yang ini dia pamornya adalah pamor bendo segudo. Nah. Dan di bagian sini sobat, kalau Anda melihat di bagian pejetannya atau blumbengannya ini ada semacam kayak pamor tiban. Nah, seperti kayak pamor tunggul wulung. Nah, ini di bagian pejetannya ini. Nah, ini. Ini semacam kayak ada pamor tibannya, yaitu pamor tunggul wulung. Nah, untuk yang ini dia pamornya pamor rambut darada.
Anda bisa melihat keterangannya di buku ensiklopedia keris. Nah, sedangkan untuk yang sisi sebelah sini, dia pamornya adalah pamor Bendo Segudo. Sebenarnya ini pusaka ini kemarin sudah ada yang mau memaharinya, meskipun cuma bilah saja. Kalau nggak salah kemarin itu berapa ya? 6 juta apa 6,5 itu loh. Untuk di pusaka ini cuma bilah saja waktu itu. Tapi masih belum saya maharkan dulu. Biar ini diwarangi dulu oleh tukang saya. Nah, ini mantap ini pusakanya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini dia warangkanya dari kayu johar. Nah, kayu johar atau kayu terbesi. Nah, memakai model dari Gayaman Solo. Nah, ini pusakanya besar banget ini, sobat. Dan ini untuk di pusakanya pamornya bulat-bulat. Nah, ini yang kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Nganjuk. Dan untuk di warangkanya ini besar banget, besar gede blak. Jadi kalau nggak salah model dari warangka Ponorogoan. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di pamor dari pusakanya bulat-bulat seperti ini, sahabat. Pusaka ini besar, tebal, dan juga tantingannya mantap. Nah, ini adalah pusaka yang akan diwarangi, sobat. Nah, kalau untuk yang dua pusaka ini adalah milik dari pelanggan saya. Saya tidak berani untuk menunjukkannya kepada Anda karena ini adalah bersifat privasi. Karena saya masih belum punya izin dari beliau. Nah, ini kalau nggak salah dapurnya adalah dapur Singobarong. Nah, dari warangka kayu hitam. Nah, sedangkan untuk yang ini dia kalau nggak salah kemarin dapurnya adalah Carito Keprabon Luk 11 dari kayu Kalimosodo. Nah, ini pun juga request dari salah seorang pelanggan saya, sobat. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa, ojo nganti ilang jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.